beres nih. Bun, cepetan ganti baju dong. Udah jam berapa nih? Iya sebentar nih ya, lagi cari dulu bajunya. Bingung mau pakai baju yang mana. Ya udah, ayah tunggu di luar ya, ya. Di ruang tamu. Aduh, udah pada beres nih kak. Udah. Kita tinggal nunggu bunda ya. Iya. Aduh, pakai baju yang mana ya? Bingung. Mana ya? Coba yang ini deh. Masih cukup nggak ya? Yang ini, ah sama, ini mah udah kekecilan. Aduh, yang mana ya? Apalagi yang ini. Baru sampai dada juga udah nggak masuk. Two hours later. Mana ya? Bingung nih. Bun lagi ngapain sih? Cepetan nanti kata ayah keburu kubar undangannya. Iya kak, sebentar. Bunda masih bingung nih milih-milih bajunya. One hour later. Alhamdulillah, akhirnya ada juga baju yang muat. Ayo ya, kita berangkat. Kok lama banget sih, Bun? Ngapain aja sih? Ini loh ya, baju-baju kondangan Bunda semuanya udah pada gak muat, udah pada kekecilan. Pokoknya minggu besok, Ayah harus ajak Bunda shopping ya. Bun, baju yang kekecilan sama Bunda yang kebesaran. Bener tuh, Kak. Asyik Ayah mah menikitu. Baju na tuh Ayah, nu ngecilan. Bun mau tahu caranya biar bajunya bisa masuk lagi. Emang gimana kak caranya kak? Olahraga. Ah, kalau olahraga mah udah sering kak, tapi belum ada yang cocok, malah capek yang ada. Gak apa-apa tuh Bun, capek juga, biar kak kita Spanyol lagi. Oh, Bunda mau olahraga yang gak capek. Ya kasih tahu ya caranya. Emang ada kak olahraga yang gak capek? Gimana caranya? Ada Bun, caranya mudah banget. Bunda tinggal menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Wah, ternyata olahraganya gampang banget, Kak. Cuman geleng kepala ke kiri ke kanan, badan kurus. Kalau waktu yang tepatnya buat olahraganya kapan, Kak? Oh, waktunya, Bun. Kalau ada orang yang nawarin makanan ke Bunda. Cocok, Kak.